Selamat pagi Sobat Bipos Video. Bersama saya Franz, reporter dari Banjarmasin Pos yang saat ini ingin melaporkan terkait dengan cuaca di Banjarmasin sejak tadi pagi itu dalam kondisi mendung, bahkan juga disertai dengan gerimis. Dan saat ini saya sedang berada di pinggiran Sungai Martapura, tepatnya di panggung di depan Balai Kota Pemerintah Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan RM Martadinata. Saya lihat ini kondisi awan sekitar yang mana masih mendung, dan di tempat ini juga masih disertai gerimis. Jadi mendung ini sudah sejak dari tadi pagi, itu sudah sekitar pukul 7 itu sudah gelap atau mendung. Kemudian juga disertai dengan gerimis. Nah, bisa dilihat ini sedang terjadi gerimis juga di kawasan depan Balai Kota. Jadi terkait dengan kondisi mendung dan gerimis ini, sebaiknya masyarakat mempersiapkan jas hujan. Agar bisa tetap berkendara. Agar pakaian juga tidak basah untuk melakukan aktivitas. Ini masih dalam kondisi gerimis. Bisa lihat ini pengendara menggunakan jas hujan karena memang kondisinya sedang gerimis.
Baik, Sobat Bipos Video, sementara itu yang dapat saya laporkan terkait dengan kondisi cuaca gerimis di Kota Banjarmasin sejak tadi pagi.